yang boleh masuk, Pak? Dari Aran Surya. Enggak boleh, enggak boleh. Nanti ya. Selain petugas enggak boleh, Pak. Nanti ya. Masih ke PTKP. Asap hitam masih terlihat di tempat kebakaran di TP 6/13. Namanya api sudah berhasil dipadamkan oleh para petugas pemadam kebakaran. Kebakaran di TP 6/13, Mbak Pelor Putra Targums. Masih belum tahu, Mbak, apa yang terjadi. Sebabnya apa masih belum tahu. Di TP 6/13, Mbak Dian. Ayo guys, ngapain sama-sama Pak Lor Putra Argus. Kebakaran, Pak, di TP 6/13. Pak Tuti Nurdianti. Masih belum tahu Pak Pelor Putra Argus apakah ada korban atau tidak. Lokasinya seperti di tempat parkir ini, Pak, atau gudang. Bukan akun jualan, Mbak Tuti. Koran, Mbak Surya.
Di TP 6 lantai 13 Mbak Bunda Syahwa. TP 6 lantai 13 Mas Amir Lafaya. Nanti Mas. Emang gak? Dik. Diandit. Kebakaran Mbak Tiara di TP 6 lantai 13. Kepulan asap hitam masih terlihat di pojok sana. Sepertinya masih dalam proses pemadaman. Masih belum tahu Mbak Bunda Syahwa apakah ada korban atau tidak. Soalnya ini sepertinya kebakaran terjadi di gudang TP6. Makda bareng kan. Iya Mbak Tiara, semoga tidak ada korban jiwa. Sama Mas Amir. Saya udah ikut tak. Di kocok-kocok. Apa Mbak? Petugas gabungan dari Polsek Tegal Sari, Sabara, Pemadam Kebakaran, Linmas, dan TNI masih berkumpul di tempat kejadian perkara. Yaitu mobil pemadam kebakaran
masih ada di bawah. Sepertinya proses pemadaman masih sedang berlangsung. Kebakaran di TP6 lantai 13, Mas Biki. Mas Lev Santoso sepertinya tidak, Mas. Bukan apartemen sebenarnya. Nah, tempat halo Mbak Noviani. Ambulan suruh merapat aja, Pak. Di TP6 lantai 13, Mas Boymek masih belum tahu Mas Muhammad Alfian Dani penyebab kebakarannya apa. Masih belum tahu Mbak Noviani ada korban jiwa atau tidak. Selamat siang Bundani Dimas Eriski. Di TP6 lantai 13 masih belum tahu Mbak Busana Manzil apakah ada korban atau tidak. Masih diselidiki ini. Siap. Semoga tidak ada korban. Ada korban jiwa enggak? Belum tahu ya. Luka-luka mungkin. Kalau korban jiwa. Ada korban jiwa enggak? Tadi ada 5 jatuh dari oh, 5 jatuh. Berapa, 13, waktu proses pemadaman. Iya. Di lantai. Tadi tempatnya apa, Mbak? Gudang atau ke sini? Penyimpanan barang-barang ini, Mbak. Pipa-pipa gitu, proyek. Barang-barang dekorasi. Barang-barang dekorasi. Dari penuturan petugas pemadam kebakaran tadi, ternyata ada linmas yang terjatuh waktu proses pemadaman. Mbak, tapi nggak apa-apa, Mbak ya? Mbaknya? Linmasnya nggak apa-apa? Linmasnya iya. Kurang tahu. Masih belum tahu ya? Masih belum tahu kondisi linmas saat ini. Kebakaran di tempat penyimpanan gudang di TP6 lantai 13. Yang paham sih. Apa?
Sekali lagi, tadi ada petugas Linmas yang terjatuh ketika proses pemadaman. Kondisinya masih belum diketahui. Pak M. Firdaus, FF, tadi ada petugas Linmas yang terjatuh saat proses pemadaman api. Tapi masih belum tahu kondisi petugas Linmas tersebut. Di TP6 lantai 13, Mas Asep Ceo. Mas, kita jam ini berapa? Jam 12. Kejadian kebakaran jam 12 siang tadi ya. Sayangnya masih belum bisa masuk ke area tempat kejadian karena masih ada proses penyelidikan dari PDAM dari pemadam kebakaran dan pihak kepolisian. Pak, api masih belum padam, Pak? Kenapa? Api belum, masih belum padam? Api sudah padam. Sudah padam. Tinggal pendinginan aja. Pendinginan. Pembasahan. Kira-kira jam berapa, Pak, selesai? Kalau untuk masalah apa pemadaman selesai, saya kurang tahu. Tadi dapat laporan jam berapa, Pak? Komandannya aja, Pak. Masih, iya, masih. Makasih, Pak, ya. Di TP6, lantai 13, Mbak Noviani. Api sudah berhasil dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran masih memberikan pendinginan pada ruangan tempat kejadian kebakaran. Api sudah padam. Sekarang petugas pemadam kebakaran sedang melakukan pendinginan ruangan kebakaran, ruangan yang terbakar. Thank you.
ini mas, yang kebakaran itu di tempat gudang, gudang pipa, terus gudang kertas-kertas gitu sebenarnya mas. Gudang-gudang properti katanya pemadam kebakaran tadi. Nah, di sana tepatnya mas, kebakarannya masih belum boleh masuk karena masih dalam proses penyelidikan. Ya di sana dan di pojok sana tepatnya. Iya masih sama kayak kerjaan. Di dalamnya apa mas tadi mas? Misi di dalamnya tadi apa? Barang-barangnya mungkin kertas ada. Pipa nggak ada. Barang-barangnya terbakar. Oh sama ini. Nggak ada penghuninya ya, kosong ya. Kata petugas pemadam kebakaran tadi, di dalam ruangan tersebut itu ada barang-barang seperti itu. Seperti ini. Dan terdapat ruangan-ruangan seperti kamar. Saya ulangi, kata petugas pemadam tadi, di dalam ruangan itu sama yang pojok itu, di dalamnya itu diisi barang-barang seperti ini, pipa-pipa, besi itu, dan terdapat banyak kamar. Saat kebakaran tidak ada penghuni, jadi sepertinya itu gudang karena tidak berpenghuni. Sekarang sudah berhasil dipadamkan mas. Petugas kebakaran sedang melakukan pendinginan ruangan. Kebakarannya di lantai 13 TP6 Tunjungan Plaza 6 Mbak Liha MBK. Asap hitam masih terlihat ya, tapi petugas pemadam kebakaran sudah berhasil memadamkan api. Sekarang sedang dilakukan pendinginan di ruangan yang terbakar. Informasi buat Mbak Liha MBK, tadi ada petugas Linmas yang terjatuh saat proses pemadaman api. Kondisinya masih belum diketahui Mbak. Kebakarannya, ruangan tersebut itu diisi barang-barang seperti ini. Dan terdapat sekat-sekat seperti kamar dan tidak berpenghuni. Sepertinya ruangan itu emang sengaja dibuat gudang. Gudang perlengkapan seperti ini. Perlengkapan proyek mungkin ya ini. Masih belum tahu saya. Gudang apa tepatnya. Pipa-pipa. Terus gulungan kertas berwarna hitam. Kayu-kayu.
Iya Mbak, sudah paham Mbak Liha. Gimana di bawah TV? Di belakang mau dindo. Ada saya udah kirim di spare. Parkir itu, parkiran. Iya, parkir depannya paling berapa motor? Saya kirim di grup. Itu bunuh diri Mas, bukan penyebab kebakaran itu ya? Bukan. Oke. Iya Mas, ada korban bunuh diri di belakang TP, tepatnya di depan parkiran motor. Bunuh diri Mas, bukan karena kebakaran ya, bunuh diri orangnya. Coba saya lihat kondisi orang tersebut. Iya, di Tunjungan Plaza, tepatnya di depan parkir motor, Pak. Ada orang yang bunuh diri. Saya coba ke sana. Saya coba ke sana. Iya, benar, Pak, Tunjungan Plaza. Disut dari bawah aja. Jadi saya mendapat laporan bunuh diri Mbak, masih belum jelas sih karena apa, coba saya cross check kembali apakah bunuh diri atau gimana. Jadi
Oke. Di TP di Tunjungan Plaza 6 lantai 13, Mbak. Ada dua kejadian, bunuh diri dan kebakaran di Tunjungan Plaza Surabaya. Gak tahu, Pak, ya, bunuh diri atau gimana di depannya parkir sepeda motor. Bukan, maksud saya gini, Pak Butut. Di TP6 sekarang ada dua peristiwa, yaitu kebakaran dan orang bunuh diri. Kebakarannya masih belum tahu, Pak, penyebabnya apa. Tapi ada dua kejadian. Ada kebakaran dan ada orang bunuh diri. Orang bunuh diri itu tidak terkait dengan kebakaran, Pak. Pak Butut Wahyudi. Siap-siap.
Ngapain aja tapi bukan Mbak Sindiani, kebakarannya terjadi di Tunjungan Plaza 6 lantai 13 Mbak. Masih belum tahu Pak Dedi Sumito penyebab kebakaran itu apa. Ayo ayo. Satu. Badan gede bawa 1 2 2. Halo. Masih belum tahu Mbak Cindy penyebab kebakarannya apa, masih diselidiki ini. Ada, bukan Mas Hari Subagio. Peristiwa bunuh diri dan kebakaran beda, Pak Hari.
di TP ada dua kejadian hari ini. Yang satu kebakaran, yang dua orang yang diduga bunuh diri. Bukan bunuh dirinya, bukan karena kebakaran, Pak Ari. Iya, Mas Aan Proling. Sekarang saat ini ada dua kejadian di Tunjungan Plaza Surabaya. Yang pertama kejadian kebakaran di TP 6 lantai 13. Yang kedua ada dugaan orang bunuh diri. Dugaan orang bunuh diri bukan karena kebakaran, Pak. Karena beda lantai. Di belakang, Mbak, di tepatnya di depan parkir motor yang bunuh diri. Kalau yang kebakaran di TP 6 lantai 13. Sekali lagi, yang bunuh diri di depan parkiran motor, yang kebakaran di TP 6 lantai 13. Dugaan bunuh diri juga bukan karena kebakaran ya. Masih belum tahu penyebabnya apa, karena beda lantai. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas pemadam kebakaran pemerintah kota Surabaya. Sudah Mas Dem, sudah padam. Sekarang petugas pemadam kebakaran sedang melakukan pendinginan ruangan. Di TP 6 lantai 13, Mbak Riki Bangkit Pajriani. Tadi ada petugas linmas yang terjatuh, Mbak Nii Muat, saat proses pemadaman. Tapi belum tahu kondisinya seperti apa. Lantai 13, Mas. Bukan lantai 16. TP 6 lantai 13. Ini petugas pemadam kebakaran sedang melakukan pendinginan ruangan yang terbakar, Mas Mursid di mobil. Nggak ada Mbak Riki Bangkit Fajriani, cuman tadi ada petugas linmas yang terjatuh saat proses pemadaman. Kondisinya masih belum tahu seperti apa. Evakuasi.
Linmas yang terkoneksi boleh kurang tahu ya? Kurang tahu ya? Banyak. Linmasnya sudah dievakuasi belum? Iya, itu yang jatuh Linmas atau siapa? Sudah dievakuasi belum, Pak? Belum ada laporan. Belum ada laporan. Yang jatuh tadi sudah di Linmas atau angin? Komisariat umum. Umum. Oh, umum. Bukan petugas. Yang petugas itu malah yang evakuasi. Oh, oke. Okay. Jadi Linmas yang evakuasi tadi. Oke, ternyata yang terjatuh adalah masyarakat umum, bukan Linmas. Kondisi korban masih belum diketahui. Pak, sudah dievakuasi. Kondisinya sudah dievakuasi. Kondisinya seperti apa? Belum tahu. Meninggal. Yang... Ya, tadi yang... Yang terjatuh tadi adalah masyarakat umum dan tewas. Bukan petugas, Mas. Ternyata itu masyarakat umum. Ternyata salah informasi dari petugas pemadam kebakaran. Ternyata bukan petugas Linmas yang terjatuh, rupanya adalah masyarakat umum. Tidak ada, Mas, sudah berhasil dipadamkan api sama petugas kebakaran pemerintah Kota Surabaya. Sekarang petugas pemadam kebakaran sedang melakukan pendinginan ruangan yang terbakar. Mas Hari Subagio. Kebakaran, Mas Harul, di Tunjungan Plaza lantai 6, TP6 lantai 13.